Bahkan, pria ini bernama Braven, selain bekerja sebagai glider pada perusahaan tadi, dia juga merupakan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Di balik tampangnya yang bisa dibilang cukup sangar, ternyata Braven dikenal dengan sikapnya yang hangat, apalagi saat berkumpul bersama istri dan putri kesayangannya. Dan beralih pada si supir truk pengiriman kayu yang saat ini masih dalam perjalanan, dan sebagaimana sempat Braven khawatirkan soal jarak jauh dan kondisi cuaca yang tak bersahabat, si supir pun mulai mendapat masalah dengan arah pandang yang terhalang salju, dan... Soft and make this road up north again. Collect my money. Karena perjalanan sudah tak mungkin lagi dilanjutkan, maka si supir dan kernetnya pun lekas membawa sebuah tas berisi barang mencurigakan menuju pondok terdekat sebelum akhirnya ada tumpangan lewat yang menghantarkan mereka menemukan permukiman tempat beristirahat. Thank you, sir. Situlah Braven mulai menyampaikan isi pikirannya tentang saran dokter itu secara perlahan. Awalnya memang terdengar baik-baik saja, tapi setelah si ayah mengerti maksud yang disampaikan, sontak suasana jadi sedikit tegang, mengingat bahwa si ayah dengan terang-terangan menolak untuk dititipkan di panti jompo. Pun dengan Braven yang di saat bersamaan menemukan tas berisi paket narkoba siap jual, yang dalam hal ini tak sedikit pun Braven curiga jika pelakunya adalah si supir dan si kernet yang notabene merupakan rekan sepekerjaannya sendiri. Dan benar saja, jauh di persimpangan jalan menuju pondok tersebut terlihat sekelompok mafia yang baru datang. Kita sebut saja pimpinan mereka bernama Kasen. Ini bebangusnya, di mana Kasen dan komplotannya sengaja membawa si supir dan si kernet untuk menunjukkan tempat tas barang haram itu disimpan. We're gonna flank him. Gear up. Clay, Luisi, take this side of the road. Di sisi lain, Braven merasa takut jika semua ini adalah jebakan, sehingga ia pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan pondok tersebut. Namun berhubung situasinya sudah mulai tak baik-baik saja, maka tak ada cara yang lebih aman kecuali balik lagi ke pondok dan menjadikannya sebagai tempat berlindung. Let's move to the perimeter of the cabin. Let me know when you're reaching position. Let's go. Yeah, I love you. Si ayah melakukan pengawasan dari loteng dengan senapan door locknya, sementara Braven sendiri berusaha meminta bantuan dengan radio satelit yang ada di sana. Sedangkan di luar pondok, Kasen nampak tengah mengatur sebagian anak buahnya yang sudah disiapkan untuk melakukan pengepungan. What's your position? Check in. Yo, Braven. I make four at least. What's your position? Secure. Sejalan dengan itu, Braven baru sadar kalau ternyata si supir rekan sepekerjaannya berada di pihak mereka, yang karena merasa ada yang kenal, maka Braven memutuskan untuk datang memberikan sebagian dari paket narkobanya, dan sebagian lagi akan dia berikan nanti setelah Kasen mau pergi anak buahnya dari sana. Well, look at you. I'll meet you in town with Wim Cafe an hour. Sayangnya di sini Kasen justru menolak ide tersebut, bahkan berani menembak si supir langsung di hadapan Braven sebagai indikasi paksaan bahwa Braven harus menyerahkan sisa paket narkobanya pada saat itu juga. Could you do that for me, Joe? Please? Watch him. Dengan diawasi oleh satu anak buah Kasen, Braven akhirnya kembali ke pondok dan berpura-pura mengambil beberapa paket lagi yang masih tersisa. Padahal di balik itu Braven sudah berencana untuk menjalankan ide kedua karena dia paham betul jika pada akhirnya toh Kasen akan menghabisi semuanya juga. Hanya membuat Kasen anak buahnya merasa terancam, kemampuan menembak yang ditunjukkan si ayah saat itu sekaligus membuka kesempatan Braven untuk membawa lari sebuah ATP, sehingga Kasen pun terpancing untuk melakukan pengejaran. Di sisi lain, rupanya Braven punya rencana dengan meminta Charlotte pergi mencari sinyal untuk memberitahu ibunya soal apa yang terjadi. Sementara yang harus dilakukan Braven selanjutnya adalah terus memancing Kasen keluar lebih jauh lagi, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Stop. Ketika Kasen akhirnya
akhirnya sadar kalau ternyata Brevan bermaksud balik lagi ke pondok tadi menggunakan jalur berbeda, dan untuk menghentikannya Kesem langsung menuju puncak bukit yang dengan dua kali tembakan saja sudah cukup untuk membuat Brevan tidur alih. Hanya sampai situ, dari arah berlawanan muncullah cucunguk brewok dengan senapan mesinnya. Bahkan tak lama dia pun berhasil menemukan tempat Brevan terjatuh. Berikut tas yang sedang mereka incar juga masih ada di sana. Namun tiba-tiba... Ya, sebuah gerakan cepat dari Brevan sukses membuat tubuh si Brewok terborogod kawat seling, yang dengan cara ini setidaknya Brevan telah lolos dari sebuah ancaman yang hampir saja membunuhnya. Bersama dengan itu, Charlotte terlihat sudah berada di atas puncak, di mana sang ibu merespon apa yang dia jelaskan dengan penuh rasa khawatir, serta langsung meminta bantuan pihak keamanan setempat untuk segera mengamankan tempat kejadian. Shots fired with the brain cam, let's go. Beralih ke posisi si Kernet yang nampak masih sangat ketakutan oleh bidikan jitu si ayah dari dalam pondok, yang karena tak ada pilihan lain, dia memilih untuk mendapatkan sisa paketan tadi dengan cara melumpuhkan si ayah terlebih dahulu. Namun dibalik itu, ternyata si ayah mampu membuat perjuangan yang si Kernet lakukan ini menjadi sia-sia. Di sisi lain, perjalanan Brevan menuju pondok masih diwarnai dengan gangguan dari pihak Kesem yang terus memburunya. Namun hal itu seolah bukan sesuatu yang terlalu menyulitkan Brevan, di mana dia terbukti mampu mengatasinya dengan cukup mudah. Berbeda halnya dengan Kesem, karena merasa telah dikecohkan dengan tiki-taka yang dimainkan Brevan, maka dia pun memintarkan snipernya untuk menghabisi semua penghuni pondok, yang dalam hal ini, si ayah termasuk orang naas yang harus ikut merasakan imbasnya. Tanpa memperdulikan tembakan menghadang datang-datang, Brevan langsung menjebloskan diri ke dalam pondok karena dia sadar jika saat ini kondisi sang ayah sedang sangat memerlukan pertolongannya. Sementara di lokasi yang tak jauh dari pondok tersebut, terlihat Charlotte yang tengah berlari menghindari kejaran salah seorang anak buah Kesem. Namun untung saja Luciana datang di saat yang tepat, serta dengan keberaniannya mampu membuat orang itu sempoyongan dalam keadaan tubuh penuh luka. Alhasil, hanya tinggal dua orang saja yang masih menemani Kesem sampai detik ini. Artinya, bahwa perlawanan yang Brevan lakukan memang tak bisa dianggap remeh. Alih-alih memaksa mereka mencoba peruntungan lain dengan melakukan penyergapan langsung ke dalam pondoknya. Di sisi lain, sebagai tuan rumah tentu saja Brevan lebih paham apa yang mesti dilakukan. Lalu beberapa peralatan pun dipersiapkan, hingga ketika dua anak buah Kesem menerobos masuk, Brevan dapat langsung menghabisinya satu persatu. Di waktu bersamaan, Brevan dikejutkan oleh Kesem yang tiba-tiba muncul sambil menyeret si ayah di balik todongan pistolnya. Namun bukan maksud hati Brevan membiarkan hal itu terjadi, melainkan jika bertindak solo goto, justru keselamatan sang ayahlah yang akan jadi taruhannya. Pada akhirnya Brevan mengetahui betapa bengisnya sosok si Kesem ini ketika pembelaan yang dia lakukan terhadap si ayah tak berbuat baik sama sekali. Yang ada, Kesem malah tetap membunuhnya juga. Beruntung petugas keamanan keburu datang sehingga Kesem terpaksa harus mengumpet sejenak ke dalam pondok. Meski dari arah lain nampak masih ada sebuah ancaman dari pria di bukit tadi, namun tiba-tiba... Ya, suami mana yang tega membiarkan istrinya berada dalam posisi terancam? Begitupun dengan Brevan yang tanpa basa-basi langsung mengambil sebilah patik dan menancapkannya tepat di punggung pria tersebut. Bungah dan haru berbaur di saat Luciana ditemukan masih selamat, namun karena tak ada waktu untuk sosonoan, maka Brevan segera pergi untuk menyusul Kesem, sedangkan Luciana sendiri bergegas mencari keberadaan Charlotte yang ternyata sudah berada di dalam mobil petugas tadi.
Bersamaan dengan kedatangan rombongan para petugas lainnya, Kesan terlihat sudah berada di hutan kayu sambil menggembol semua paket narkoba dan berharap tak ada seorang pun yang mengikuti jejak dia di sana, apalagi sampai berani merebut gembolan itu dari tangannya. Ya, semua itu terbantahkan dan kemunculan Brevon yang dalam sekejap mata berhasil membawa lari itu barang dan menyembunyikannya di suatu tempat. Selesai memasang peralatan yang dibawa dari pondok tadi, Kesen pun datang membawa kemarahan terhadap Brevon yang dianggap telah mengganggu semua rencananya. Namun terlepas dari itu, Brevon juga sepertinya sudah bertekad untuk menuntut balas dendam atas kematian sang ayah dengan cara dia sendiri dan... Nyawa Kesen berakhir tragis di dasar jurang, sementara Brevon bisa berkumpul dengan anggota keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jaya tentu.